pasal Undang-Undang 35/2009 korban narkoba. Untuk mengantisipasi peredaran narkoba di kalangan pelajar, Satuan Reserse Narkoba Polres Dharmasraya bersama Dinas Kesehatan menggelar sosialisasi dan tes urin kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Satu persatu para pelajar ini diambil sampel urinnya untuk diperiksa oleh petugas Dinas Kesehatan. Semua pelajar mengikuti semua arahan petugas dan menyimak secara seksama arahan yang disampaikan polisi tentang bahaya narkoba. Sosialisasi ini bertujuan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar. Mereka sejak dini dikenalkan bentuk dan bahaya narkoba agar tidak terjerumus dan kecanduan barang haram itu. Di sini kan kita bisa mengecek bahwa memang di sekolah kami tidak ada anak yang terkena ataupun memakai narkoba. Seperti ini bisa dilakukan secara rutin. Jadi kita memang terbebas dari narkoba di kalangan sekolah ini. Berbagi pengalaman sehingga anak-anak kita terbebas dari narkoba. Kegiatan penyuluhan dan tes urin ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Melakukan penyuluhan dilanjutkan dengan tes urin kepada para siswa-siswi di SMA, kebetulan saat ini adalah di SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Dan kita ingin memastikan bahwa sekolah itu adalah bebas narkoba. Narkoba itu adalah penyakit, makanya dihindari, dan itu mara bahaya yang selalu merusak generasi. Apakah nanti dari segi agama, ekonomi, maupun dari segi pergolongan sosial. Setelah dites, tidak ditemukan sampel urin pada pelajar yang positif menggunakan narkoba. Mereka dinyatakan bersih dari obat-obatan terlarang tersebut. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.